kuala tu akan memarangkat mahaba di kepala anak kita. Masalah demam di kalangan kanak-kanak yang masih kecil kerap membuatkan ibu ayah merasa bimbang akan kesihatan anak mereka. Selain mendapatkan bekalan ubat di klinik, disusuli nasihat doktor, pastinya ramai yang akan tepek kepala anak mereka dengan tuala basah bertujuan untuk menurunkan suhu badan. Namun siapa sangka tindakan tuam kepala dengan tuala basah rupanya boleh mengundang risiko sawan buat kanak-kanak. Hal berkenaan sempat dikongsikan doktor ini sekaligus memberikan kesedaran bahawa amalan turun-temurun tidak semestinya sesuai untuk dibuat. Membuat analogi dengan situasi periuk nasi, haba di bawah tuala akan terus terperangkap dan rasa panas itu umpama gagal untuk dilepaskan. Bukan tidak boleh, sebaliknya anda boleh gunakan cara lebih efisien, termasuklah sapukan air secara terus ke kepala, leher dan juga ketiak. Elakkan air terkena di tangan atau kaki supaya anak-anak tidak menggigil. Mendapat maklumat baru, netizen juga berterima kasih kepada penjelasan doktor berkenaan. Tidak ketinggalan, mereka berkongsikan rutin yang kerap dibuat dalam merawat anak mereka ketika demam. Meruak, jangan pakai tuala. Sebab kalau kita pakai tuala, tuala itu akan memarangkat mahaba di kepala anak kita. Kita ambil tuala ni, basah ni kan, kita ambil tuala, lepas tu kita selalu letak di sini kan, di sini kan. Okey, apa yang berlaku adalah haba itu akan terperangkap di bawah tuala tu. Macam kita masak nasi, kita tutup periuk kan. Jadi haba tu akan terperangkap di bawah tuala tu. Apa yang berlaku, kita pegang sini panas, sini sejuk. Jadi ini bukan tak boleh, boleh, tapi ada lebih lain yang lebih efisien. Yang kedua, kenapa kita tak pakai tuala? Sebab budak-budak selalu akan tepis. Dia akan tepis. Dua sebab kenapa saya tak pakai tuala, sebab tuala ni memarangkap haba, menghalang panas tu keluar daripada badan dengan lebih efisien. Yang kedua, untuk supaya anak kita tepis macam mana pun, bila kita pakai air macam ni, kita pakai air macam ni, lebih dia tak boleh tepis lah. Anak kita tak boleh tepis lah. Tak tepis macam mana dah basah. Lebih efisien, jadi dia akan meruak, buang haba daripada kepala, okay? Dan menghalang anak kita sawan, sebab panas tu akan naik ke kepala. Bila kepala panas sangat, jadi akan sawan tarik, okay? So, basahkan kepala dia setiap 5 minit. Basahkan kepala dia setiap 5 minit, kepala dia ketiak. Jangan bagi kaki dengan tangan kena tangan air, sebab nanti dia akan menggigil. Jangan kalau kabut nak mandi, sebab ketika dia panas tu, kita mandi nanti dia turun laju, dia akan naik lagi laju dia, sebab dia menggigil. Alright, bila nak mandi, selepas kita ada jelum dalam kepala dia, ubat dah jalan dah, lepas 2 jam macam tu, dah sejuk badan dia, temperature dah go down back to normal, baru kita mandi. Contoh, kita makan ubat pukul 8, pukul 10, kita mandi. Pukul 2 atau pukul 3 makan ubat, pukul 5 kita mandi. Faham?